Bertempat di Aula Hotel Ratu, Bawaslu Tanjung Jabung Timur melaksanakan kegiatan pelatihan penguatan kapasitas dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih yang merupakan langkah krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Tanjung Jabung Timur. Tarbuzi didampingi Komisioner Bawaslu, dihadiri narasumber Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Aruji dan Komisioner KPU Tanjung Jabung Timur, Junianto, serta peserta pelatihan penguatan kapasitas Panwascam se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua Bawaslu Tarbuzi menjelaskan pentingnya pengawasan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk menghadirkan daftar pemilih yang akurat. Bawaslu perlu memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berjalan dengan baik, karena proses ini akan mempengaruhi tahapan selanjutnya. Kegiatan Panwascam Tanjung Timur hari ini tujuannya untuk memperkuat kapasitas terkait pengawasan coklit. Karena pada saat ini KPU sudah melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Kalau kendala sendiri apa sih sudah ditemukan? Untuk kendala sejauh ini secara faktanya belum ada. Sampai hari ini yang dialami oleh pengawas kelurahan desa itu, kemarin itu ada yang terkait masalah stiker yang seharusnya satu rumah itu kan ada 3 KK, cuman yang dipasang cuman stikernya 1, dan itu sudah ditindaklanjuti. Tarbuzi minta kepada Panwaslu Kecamatan untuk dapat lebih siap dan kompeten dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu, terutama dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Kontributor BTV Nila Nasution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur.